Welcome back to my channel. Kali ini saya akan berbagi video cara memperbaiki resleting. Teman-teman, kalau resletingnya baik tas maupun jaketnya itu pecah, jangan buru-buru diganti ya, karena masih bisa diperbaikin loh. Nah, caranya gimana? Gini nih caranya, saya kasih tahu. Kita hanya butuh satu alat aja, yaitu tang. Tangnya pakai yang ujungnya lancip ya. Kalau yang gak kayak gini susah. Jadi ini ya, kita tinggal capit aja di bagian ujung kepalanya yang bawah. Ini di bagian kanan kirinya kita capit supaya dia rapat kayak gini. Kalau sudah tinggal kita turunkan aja ya. Ini memang agak susah ya, tapi pelan-pelan pasti bisa. Kita naikkan dulu. Nah, ini sudah tidak pecah lagi. Kita turunkan kayak gini, pelan-pelan tapi pasti bisa ini ya. Nah, kita tarik aja. Ini kekencengan ya nariknya, dia lepas tapi bisa kita pasang kembali. Tambah patah deh. Diapain ya ini enaknya ya. Oke, ini ada solusinya. Kita ambil gantungan kepala di resleting yang udah nggak kepake, bisa kita pasangkan di sini. Jadi penyebab resleting yang pecah itu adalah karena kepalanya ini dia udah renggang. Jadi kalau kita rapatkan kembali, dia bisa normal kembali. Oke, sudah selesai. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Jangan lupa terus dukung saya dengan cara like, comment, share, and subscribe, serta aktifkan loncengnya supaya tidak ketinggalan postingan-postingan menarik berikutnya. Terima kasih.